Baabalan versi Pontianak Kadazan. Petikan pendek dari buku Kadazan Mythology and Folklore yang ditulis oleh Emmanuel Francis Tendahal. Cerita kaum Kadazan di Sabah, Malaysia kaya dengan kisah-kisah makhluk mitos dan makhluk gaib. Salah satu makhluk yang telah menangkap imajinasi generasi adalah Baabalan, entiti seperti Pontianak yang menakutkan. Baabalan adalah manusia dan asal-usul makhluk mitos ini diselubungi misteri. Walau bagaimanapun, tanpa mengira asal-usul mereka, Baabalan menimbulkan ketakutan ke dalam hati mereka yang mendengar sebutan nama itu. Walaupun begitu, mereka juga dikatakan berasal dari suku tertentu dari salah satu negara jiran kita yang diketahui banyak terlibat dalam amalan gaib. Dengan pengetahuan ilmu gaib yang mendalam, mereka dikatakan sangat berkuasa sehinggakan tiada puak lain yang berani melintasi laluan mereka. Seperti semua kuasa, ia datang bersama dengan tanggungjawab berat yang dimeterai dengan ikrar ketat yang dibuat antara puak dan dunia bawah tanah. Selagi suku kaum itu setia memelihara ikrar yang dinamakan pantang, kuasa mereka tidak pernah dipandang rendah. Seiring berjalannya waktu, ramai anggota suku ini mula menyalahgunakan kuasa gaib mereka dan yang paling teruk mereka lalai untuk memerhatikan pantang mereka yang ketat. Akibatnya, laknat telah menimpa puak mereka dari zaman itu hingga ke hari ini. Baabalan biasanya muncul sebagai manusia biasa pada siang hari kecuali bahawa mereka mempunyai mata merah dan biasanya mempunyai kain seperti sapu tangan yang diikat di leher mereka untuk menyembunyikan tanda cerita di mana kepala mereka akan putus dari badan mereka. Apabila malam tiba, kepala dikatakan terpisah dari badan dengan usus berjuntai di udara kerana ia bergerak mencari makan darah manusia daripada mangsa yang tidak disangka-sangka, menguras tenaga hidup mereka dan meninggalkan mereka lemah dan tidak bermaya. Sasaran utama pemangsa penghisap darah ini adalah wanita yang berada di puncak kitaran haid serta mereka yang melahirkan anak di mana pendarahan hebat secara semula jadi berlaku. Mereka hinggap di atas bumbung rumah di mana wanita sedang bersalin, menjerit apabila anak itu dilahirkan. Baabalan akan memasukkan lidah panjang yang tidak kelihatan ke dalam rumah untuk menjilat darah ibu yang baru lahir. Mereka yang darahnya dimakan oleh Baabalan dijangkiti penyakit pembaziran yang hampir tidak dapat dielakkan membawa maut. Tambahan pula, walaupun Baabalan tidak berjaya dalam percubaan mereka untuk memberi makan, sesiapa yang disikat oleh isi perut yang menitis akan mengalami kudis terbuka yang menyakitkan yang tidak akan sembuh tanpa bantuan bomo. Baabalan lebih suka darah bayi yang baru lahir dan darah wanita yang baru melahirkan. Ia juga dikatakan boleh melalui dinding. Tetapi mungkin lebih menyeramkan ialah banyak cerita yang memperincikan bagaimana Baabalan boleh meresap melalui celah-celah papan lantai rumah dan naik ke dalam bilik di mana bayi atau wanita sedang tidur. Mereka digambarkan mampu menggerakkan usus seperti sesungut untuk mencapai sumber darah. Apabila kepala Baabalan terlepas, badan tanpa kepala itu terdedah. Disebabkan ini, Baabalan cuba menyembunyikan badan tanpa kepalanya di tempat yang selamat untuk mengelakkannya daripada ditemui semasa kepalanya berada dalam keadaan bebas. Untuk melindungi diri mereka daripada makhluk jahat ini, orang Kadazan telah membangunkan pelbagai ritual dan amalan. Mereka menggantung duri rutan di sekeliling rumah mereka sebagai satu bentuk perlindungan dan mengelak keluar bersendirian pada waktu malam. Ia juga dipercayai bahawa memakai pakaian dalam keluar boleh mengelirukan Baabalan dan menghalangnya daripada menyerang. Ramai juga percaya bahawa memerah jus limun, kohopis, ke dalam rongga leher kosong badan Baabalan tanpa kepala akan menyebabkan kepala Baabalan yang tertanya-tanya tidak dapat bergabung semula dengan badannya, memaksa Baabalan untuk kekal di luar sehingga akhirnya dibunuh oleh sinaran kebangkitan matahari.
Satu lagi cara yang tidak mematikan untuk mendidahkan baabalan adalah dengan membalikkan badan tanpa kepala supaya apabila kepala itu disambung semula ke badan, ia akan dilekatkan pada bahagian belakang. Dengan itu mendidahkan kepada semua orang siapa dia. Walaupun reputasinya yang menakutkan, ada yang berpendapat bahawa baabalan berfungsi sebagai kisah peringatan tentang bahaya tunduk kepada godaan atau menyimpang dari landasan moral seseorang. Legenda itu juga mengingatkan kita bahawa kecantikan pun boleh menyembunyikan kegelapan di dalamnya. Kesimpulannya, baabalan kekal sebagai sebahagian daripada cerita rakyat Kadazan, menawan baik muda mahupun tua dengan kisah menyeramkan. Sama ada dilihat sebagai amaran atau sekadar kisah menarik yang diturunkan dari generasi ke generasi, makhluk mitos seperti vampir ini terus menghantui imajinasi kita dengan kehadiran misterinya.